Halo semuanya, selamat datang di channel gua Faiz Rahmat. Oke, video kali ini gua bakal bikin konten Growtopia lagi, dan kali ini kontennya seperti yang ada di pollingan komunitas kemarin yang sempat gua bikin sekitar 1 hari yang lalu. Ya, gue bikin pollingan lagi karena syaratnya sudah sesuai ya, soalnya di video sebelumnya gue minta 50 like di video itu, bahkan hanya waktu 15 jam saja video gue udah mencapai 65 like ya, mungkin sekarang udah 80 gue lihat tadi. Dan gue terima kasih banyak buat kalian yang senantiasa menonton video gue dan subscribe channel gue. Pastinya gue terima kasih banyak ya, karena udah sesuai persyaratannya gue bakal bikin polling lagi ya. Di sini gue bakal cek dulu di komunitas channel gue. Wah, disconnect. Ini sekitar 1 hari yang lalu gue bikin komunitas. Buat kalian yang gak tahu komunitas YouTube itu di mana, kalian bisa cek aja video yang gue kirim di sini ya. Nah, itu adalah komunitas channel YouTube cuy. Bagi kalian yang gak tahu, sebenarnya gampang banget komunitas YouTube itu di mana gitu. Ya wajar saja kalau misalkan kalian gak tahu. Oke, di sini gue bikin 5 pollingan. Itu yang pertama ada auto cook, yang kedua auto deer farm, dan yang ketiga auto clear, yang keempat blarney, dan yang kelima carnival. Ada sekitar 295 suara atau orang yang lebih memilih auto cook. Sekitar 55% cuy. Jadi banyak banget yang milih itu ternyata ya. Karena banyak yang milih itu, gue buatin aja. Dan gue minta maaf banget nih, di pollingan autocook nih gue lupa tambahin kata-kata cuy. Autocook ini kan ada yang versi berry dan juga versi Eros ya. Kalian bisa lihat ya yang di gambar yang gue kirim. Nah, ada dua versi itu. Nah, gue lupa naro kata-kata berry atau Erosnya. Mungkin bakal gue bikin lagi ya di next video ya. Dan gue minta 60 like di video ini. Kalau misalkan video ini mencapai 60 like, gue bakal bagi-bagi script gratis lagi cuy, berserta grow launchernya juga. Dan yang pasti kalian subscribe channel ini biar dapat notifikasi terbaru dari video ini. Oke, karena gue bingung nih, gue pengen bikin script yang berry atau yang rose. Jadi gue bakal milih yang berry aja ya, yang berry. Untuk scriptnya dan juga grow launcher sudah gue taruh di komentar cuy, bukan di deskripsi. Oke, kalau gue taruh di deskripsi mungkin video ini bakal kena ya gitulah, bakal kena kuning cuy, telur kuning. Oke, kalian pastiin aja video ini, tonton video ini sampai selesai biar kalian benar-benar paham. By the way, cara script ini cukup mudah, kalian tinggal siapin bahan-bahan aja dan nggak perlu setting-setting script lagi, nggak kayak video yang kemarin yang script pabrik. Kalau script pabrik itu kalian harus setting dulu, kalau ini kalian tinggal langsung play aja cuy. Oke, langsung aja ke caranya. Oke, yang pertama kalian download dulu scriptnya ya, dan juga grow launcher linknya udah gue taruh di komentar. By the way, script ini lua cuy, jadi lua itu kadang suka muncul kadang suka enggak. Kalau nggak muncul biasanya bakal seperti ini cuy, script luanya ya. Ini gue launch dulu. Nah, biasanya nggak suka muncul seperti ini kalau kalian pakai script lua, kadang pasti suka muncul seperti ini ya, kosong nggak ada isinya cuy. Gimana cara pakainya atau cara masukin script luanya ke grow launcher, kalian cek di video ini cuy. Nah, atau kalian bisa langsung aja pencet yang ada di pojok kanan atas ya, kalian tinggal klik aja. Nah, kalian tonton dulu video itu cara pasang script luanya, sebenarnya gampang banget ya, kalian tonton aja video itu cuy. Kalau misalkan kalian udah paham, kalian langsung aja nyalain lua eksekutornya ya di sini ya, kalian nyalain lua eksekutornya. Nah, kalau sudah mulai, kalian bikin file baru cuy ya, seperti yang video gue tadi ya, yang cara pasang script lua. Di situ kalian pasti disuruh bikin file baru, karena di sini gue udah bikin file baru ya.
namanya Autocook Berry Crepes 2 Oven. Nah, dia bakal nanti muncul seperti ini, cuy. Ini scriptnya ya. Nah, ini udah muncul karena gue udah bikin file baru. By the way, script ini cuman bisa 2 oven saja, cuy. 2 oven. Nggak bisa 10, nggak bisa 20 oven. Cuman 2 saja. Sebenarnya gue pengen nge-share yang 10 oven berry crepes ya. Tapi pada saat gue lagi ini auto cook ya, tiba-tiba kena auto banned system, cuy. Itu pun baru beberapa menit gue mulai langsung kena auto banned system. Gue juga nggak tahu kenapa bisa kena. Mungkin emang udah kedetek kali ya scriptnya ya sama sistemnya Growtopia. Jadi sementara gue share yang 2 oven dulu ya, cuy. Karena yang 2 oven ini lumayan aman sih. Soalnya gue udah nyoba sekitar berapa kali ya, 30 kali lah ini, sampai sisa-sisanya ada bekas-bekasnya ya, bekas-bekas gue pakai nih bahan-bahannya ya untuk bikin berry crepes. Sementara 2 oven dulu ya, soalnya biar kalian gak kena auto banned system, cuy. Kalau 10 tuh kena auto banned itu. Jadi kalian syukurin aja lah ya, kalau misalkan cuma dapat 2 oven ya. Ya namanya juga gratis kan. Kalau gratis kalian nggak bisa maksa, cuy. Mau 10 oven atau 20 nggak bisa ya. Ini namanya juga gratis, kalian syukurin aja 2 oven doang nggak apa-apa ya, cuy. Oke. Kalau misalkan udah kebaca nih scriptnya, setelah itu kalian beli bahan-bahannya seperti blueberry. Blueberry nih harganya gue beli sekitar murah banget sih. Gue beli 35 per satu. Kalau water gue punya sendiri dari World Profitable gue. Kalau telur gue juga punya sendiri, World Full Ayam gitu. Ada banyak sih gue World Full Ayam gini. Terus yang susu gue juga ada sendiri, nggak beli. Kalau flour gue beli sekitar 40 per 1 WL. Sekarang flour harganya turun parah ya. Kalau dulu naik, cuy. Flour 40, terus susu gue ada sendiri, telur juga, air ada. Terus blueberry gue beli. Kalau telur sama susu nih harganya kalau nggak salah 150 per 1 WL ya. Ini harganya naik nih, soalnya dipakai banyak orang auto, cuy. Kalau misalkan kalian sudah beli ya. Nah, oh ya, kalian jangan lupa untuk beli oven juga ya. Ovennya itu namanya home oven, cuy. Home oven yang gambarnya seperti ini ya bentuknya, yang gue kirim. Seperti itu, cuy. Itu namanya home oven. Kalian beli aja 2 ya, karena script ini cuman butuh 2 oven aja, cuy. Oke. Kalau misalkan kalian sudah siapin bahan-bahan yang tadi gue sebut, kalian langsung aja bikin tempatnya ya. Tempatnya seperti. Oh iya, sedikit informasi, kalau misalkan Lua eksekutor kalian gak muncul ya, ini namanya Lua eksekutor. Pada saat kalian launch ya, tiba-tiba Luanya gak muncul. Kalian beri izin dulu aplikasi Grow Launcher ini di settingan, terus kelola izin ya. Di settingan HP kalian, terus ke kelola izin. Kalian beri izin aja semuanya untuk Grow Launcher. Kalau misalkan masih gak muncul, coba kalian restart HP kalian ya. Kalian restart. Oke, seperti itu ya cara munculin Lua eksekutor ya. Oke, di sini gue udah ada di word yang sebelumnya udah gue bikin ya. Nah, ini bekas. Ini ada 20 home oven ya. Tadi gue nyoba-nyoba yang 10 berry crepes itu langsung kena auto ban, cuy. Tadi gue pengen nyoba yang 20, mungkin agak ragu ya. Jadi gue nyoba yang 2 dulu ya. Ya, pokoknya bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian cuma ada 2 oven, kalian terserah lah mau naruh di mana aja. Mau naruh di sini atau mau naruh di situ atau mau naruh di bawah ya. Terserah. Karena cuma 2 oven doang ya. Kalau misalkan 20 oven atau 10 oven, kalian bikin bentuknya seperti ini, cuy. Ini gua ada 20 home oven. Ya. Kalian bisa beli harga home oven ini paling murah 2 per 1 WL, cuy. Ini gua belinya 1 per 1 WL karena susah banget nyarinya. Jadi gue beli. Jika kalian sudah punya home oven ya, kalian jangan taruh dulu. Kalian taruh airnya dulu, cuy. Seperti ini kalian taruh airnya. Nah, kalau kalian sudah taruh airnya, baru kalian taruh home ovennya. Ya, kalian taruh home ovennya.
di sini gue salah cuy, kalian jangan ikutin gue ya. Di sini gue malah naro home ovennya dulu baru air, jadi nggak bisa kalau home ovennya dulu baru air, nggak bisa. Jadi bakal hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kalian taro home ovennya dulu baru air, seperti ini, nggak bisa ditaro airnya. Jadi kalian taro airnya dulu baru home ovennya ya cuy, seperti itu. Jika kalian sudah pasang home ovennya ya, terus bahan-bahannya juga sudah ada semua ya, kalian langsung aja ke luar eksekutor. Setelah itu kalian tinggal run aja cuy, run. Nah nanti di sini ada tulisan tuh, auto cook. Script ini dibuat oleh ARR dan script ini gratis ya, kalian bisa baca sendiri, script ini gratis cuy. Nah jadi dia bakal otomatis auto cook untuk 2 oven saja cuy, karena script ini untuk 2 oven doang ya. Nah, kalian bisa lihat aja sendiri ya, ini untuk 2 oven aja cuy. Medui bari, mari kita lihat cara kerjanya ya gimana. Oh ini gagal ya. By the way, jaringannya harus benar-benar bagus ya ketika kalian mau auto cook. Nih kayak gue nih jaringannya jelek nih, jadi agak kurang gimana gitu, agak ngelek-ngelek lah. Pokoknya jaringannya harus benar-benar bagus cuy. Nah jadi dia bakal auto cook sendiri cuy. Nah kalian bisa lihat ya, berhasil. Kalau misalkan berhenti, kalian pencet run lagi ya. Kalau misalkan berhenti, nah ini dia langsung 2 tuh ya, 2 oven tuh. Tadi 1, kalau 1 oven dong berarti kalian nge-lag cuy jaringannya ya, kurang bagus. Rekomendasi VPN bagus ya untuk mengatasi error connecting. Kalian bisa cek aja video yang ini cuy, atau pencet di pojok kanan atas ya. Seperti itu cuy, cara mengatasi error connecting. Oke, di sini berhenti. Oh, gagal ya. Gagal sekali, enggak apa. Kita run lagi aja. Kalian tunggu aja ya sampai selesai. Script ini cocok banget buat kalian yang mau nyelesain role quest ya. Role quest yang sederhana banget. Kalian cocok nih pakai yang ini tuh. Script ini. Run lagi. Oke, mari kita lihat perfect. Oh, 1 berhasil, 1 gagal. Ya, ini jaringan gue emang nge-lag ya, seperti itu ya cara pakai script auto cook ya, Berry Crepes. Untuk kedepannya mungkin bakal gua ngadain polling lagi ya, kalau misalkan video ini mendapat 60 like cuy. Oke, segini aja dulu video dari gua, semoga bermanfaat dan kalian paham lah ya pastinya ya. Dan buat kalian yang mau join Discord gua, sudah gua taruh linknya ada di komentar. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya mengenai Grow Launcher, kalian bisa langsung aja komen di video ini ya cuy. Dan gue minta maaf banget kalau misalkan komentar kalian ada yang nggak gue balas, karena komentarnya bakal ketiban cuy, biasanya ketiban, karena selalu ada komentar-komentar baru cuy. Oke, segitu aja dulu video dari gue. Jangan lupa di klik like, comment, share dan juga subscribe. Untuk yang mau download linknya langsung aja cek ya di komentar. Buat yang mau beli WL atau DL murah, kalian langsung aja cek di Instagram gue @gtwlshop cuy. Buat yang mau beli kaos Grotopia, linknya ada di deskripsi, harganya murah meriah dadah lah ya. Oke. See you next time in next video. Bye bye.